menikahi siapa? Nah, Nabi waktu itu belum jadi Nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda, kan? Nah, itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astaghfirullahaladzim. 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 Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan dalam seharusnya dalam forum tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi dengan tulus, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati di dalam berkomunikasi. Dan saya akan menjadikan menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya. Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan dan saya juga siap untuk menerima kritikan-kritikan yang disampaikan oleh siapapun. Dengan senang hati saya menerimanya. Dan harapan saya tentu mari kita bersama-sama untuk terus memperhatikan kaum du'afa untuk mensejahterakan mereka. Kami yakin dengan nasihat para ulama, para habaib, para kiai, dan juga para ustadz, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Terima kasih.